Assalamualaikum, kami daripada Bros Gang Baby Baby, Baby. So kita bertemu lagi dalam segmen interview. Yes, sir. So hari ni kita ada berkenalan. Sebelum tu dek, sekarang ni kalau korang nak tahu, sekarang ni kita orang shoot dalam pukul 2 pagi. Yes, disebabkan kita tunggu tetamu khas kita hari ni sebab dia lambat, sebab katanya ada kerja luar lah. Tak tahulah kerja apa kan, tapi 2 pagi baru kita jumpa. 2 pagi baru kita jumpa. Kita tapi janji pukul 8, 9 memulih ingat kena tipu. Selamat dia datang juga. Selamat dia datang juga. Tapi tak apa guys. Okay, so hari ni kita ada satu segmen interview yang mana kita ajak seseorang yang kata apa berpengalaman dalam industri-industri hala kiri macam ni, yang mana kita nak menemubual dia, kita nak tahu dia kenapa dia pilih jalan ni tu, and macam mana lifestyle dia setiap hari, and apa yang menyebabkan dia ke arah macam ni. Yes. So hari ni kita tak nak apa lengahkan masa, kita nak jemput tetamu khas kita iaitu Ariana tadi. Ariana. Okay, so Ariana boleh tak introduce sikit lah. Tak payahlah bagi nama full. Just bagi nama you pendek. Okay, Assalamualaikum. Hai, nama saya Ariana. Okay, biasanya kalau kawan-kawan panggil dekat KL ni, nama saya Baby macam tu. Tapi ramai lah orang KL orang panggil Baby. Itu just nama nickname lah kan. Nickname. So, umur tahun ni baru 28 tahun. Oh, tahun ni lah. 28 tahun, muda. So, kenapa lambat sebenarnya ni Ariana? Kenapa lambat? Lama kita tunggu ni tau. Gila tu. Okay, actually tadi I ada kerja nak buat. So tadi klien I last tadi dia tak kasi I balik pula. Klien you? Mm-hmm. Tak kasi balik? I means klien. Cakap je sebab cakap, kita tak okay. Klien apa malam-malam macam ni? Okay. I seorang call girl. So I punya klien, I mean saya punya customer, dia macam nak hold I punya time. So I cakap dengan dia, I terpaksa kena datang sebab I ada janji dengan korang kan tadi. So maknanya tadi masa time kita orang WhatsApp tu, you dengan klien je lah? I still dengan klien I. Tapi masa tu sepatutnya I datang pukul berapa tadi? Pukul 10 kan. Tapi dia orang hold lagi I punya time. Tapi tak takpelah, itu duit ke. So memang tak boleh cakap apa lah. Maksudnya macam you dengan klien, kalau dah habis, kalau dia nak tambah, you kena ikut lah. Ikut lah, sebab bagi I kalau dia nak tambah pun itu gaji I, duit I dapat duit, bukannya buang masa macam tu bodoh-bodoh je. Okey, faham. Okey, tak apa. Sebelum kita teruskan lagi, kita orang nak tanya you lah. Kita nak tanya you dari first sampailah sekarang, cerita you. And kenapa you datang sini jumpa kita orang, nak share dengan kita orang. Okay, for the first, I nak bagi tahu kat korang apa matlamat I untuk jumpa kat korang ni semua, sebab I tak nak orang lain jadi macam I. I tak nak perempuan-perempuan yang orang kata daripada kampung, yang tak tahu dunia dekat KL ni macam mana, jadi macam I. Sebab I rasa kehidupan I ni sangat-sangatlah teruk. Tapi I cuba untuk keluar daripada dunia ni, tapi still I tak boleh. I tak tahu macam mana jalan dia. Cuma I tak nak orang lain jadi macam I. Okay, faham. Okay, tak apa. Macam ni Ariana. So Ariana ini dengan rela hatilah Ariana datang kan untuk share. Okay, macam ni. Boleh tak Ariana ceritakan sikit? Macam awal-awal lah. Sebelum. Apa yang menyebabkan Ariana jadi berpunca ataupun berpindah ke arah macam ni? Okay, actually I berasal daripada Okay, I bagi tahu kat family I yang I nak datang ke KL sebab I nak experience, I nak bekerja sebab baru habis SPM kan. So I nak try semua benda. And then I datang ke KL. For the first, I kerja dekat Speedmart. Speedmart. I kerja Speedmart area mana? So I kerja kat situ, sewa rumah dengan kawan-kawan. And then I kenal lah seorang budak lelaki ni. Kenal seorang budak lelaki ni, boyfriend I. I kenal dia daripada kawan-kawan lah. So I pun couple dengan dia. And then dia ambil keputusan untuk I duduk stay dengan dia. Sebab kita orang, yelah, kalau I duduk rumah sewa, dia duduk rumah dia. So kita orang jarang lah untuk jumpa. Kalau kita orang duduk sekali kan, hari-hari boleh tengok muka kan, boleh jumpa. And then bila dah duduk dalam 2-3 bulan, kita orang kerap bersama. So I jadi macam tak boleh nak jauh dengan dia, dan dia pun tak boleh nak jauh dengan I. Boleh tanya tak, boyfriend you ni background dia macam mana yang you kenal? Background dia, okay, dia atas I 2 tahun. And then dia bekerja, kerja biasa je. Kerja biasa, cukup-cukup makan. And then dia tu seorang
kaki hisap ais. Oh, hisap ais? Yes. Kira masa you kenal dia tu, you cakap you kenal, you terus duduk dengan dia kan? Ya. Yeah. Duduk dengan dia tu ada benda-benda yang tak elok jadi. Okay, kalau dah duduk sekali memanglah. Ya, macam I cakap bersama. Itu first time I selepas I habis SPM, I nak experience. I tak salahkan dia. Benda ni suka sama suka. Ha, so, I pun ya accept benda ni. Salah. Kita tak nak salahkan orang, betul tak? So, bila I dah duduk dengan dia, I dapat tahu pula dia tu ambil barang. Dia ambil pop, dia ambil cake, dia ambil ice. So, I duduk sekali dengan dia, I terjerumus kat dalam circle dia. So, I terikut dan I terjebak dekat dalam dunia ni. Faham? Okay, so maknanya boyfriend you tu, macam ni you boleh stay dengan orang macam ni? I mean, you dah nampak kat okay, disebabkan terlalu sayang. You faham tak? I tak ada siapa-siapa dekat KL ni. I sorang-sorang. So, bila I tak ada siapa-siapa, I mengharapkan dekat dia dan I harapkan dia tu jaga I. Tapi, ya macam I cakap, nak ataupun tak nak, I kena accept dia sebab I tak ada siapa-siapa. Actually, family I kat kampung tu susah. Susah sangat-sangat. I memang nak kena cari duit, nak kena bantu mak I, nak kena tolong bapa I. Dan mak bapa I pun tahu yang I ada boyfriend dan amanahkan dekat dia untuk jaga I. Tapi sebaliknya, ada benda lagi sakit yang dia buat dekat I. So, I tak boleh nak buat apa. Sekejap, okay. You, dia isap barang. You cakap dia isap makan pork apa semua kan? Ya. So, dia dah ajar you ke apa ke? And you still buat lagi? Okay. Sejujurnya, I cakap, sampai ke hari ini, I tak salahkan lelaki. Sampai ke hari ini, I still ambil barang tu, I still gunakan benda tu semua. I tak salahkan dia. Cuma benda dah edited. You faham tak? Okay. I dah tak boleh nak ketagih. I dah tak boleh nak jauh dengan benda tu. So, I tak nak ada, mungkin I umur dah tua, 28 tahun, nak masuk 30-an kan? I tak nak budak-budak, adik-adik, I ada anak sara, I ada adik saudara. I tak nak benda-benda tu terjadi macam mana I sekarang. Faham tak? Okay, so mana boyfriend tu sekarang? Boleh cerita sikit tak background antara sepanjang you dengan boyfriend you? So, bila I dah duduk dengan boyfriend I, kita orang pergi club, kita orang pergi bilik-bilik goyang, hari-hari enjoy. And then, dia kenalkan dengan I seorang lelaki. Dia panggil daddy lah. Seorang lelaki dalam umur 30-an macam tu. Tapi I panggil dia daddy. So, apa yang bagi I lagi sakit, bila I dah berhenti kerja, I duduk dengan boyfriend I, I ambil dadah. Lepas tu, I tak bekerja. Dengan dia tak bekerja. Untuk nak survive hidup sama-sama, I tak ada duit. I tak ada duit, I nak kena bayar sewa rumah, makan, duit minyak. Benda tu, I tak ada duit. So, nak ataupun tak nak, I terpaksa kena buat benda-benda yang untuk mendapatkan gaji yang cepat, duit yang cepat. Bermaksud, okay, I call girl, I pelacur. Dalam hidup ni kan, dua benda je untuk dapat duit cepat. Kau jual dadah, kau jadi pelacur. Benda tu on the spot kau akan dapat duit. Tapi duit tu habis macam tu je. Sebab dia haram lah. Dia haram. Yes. Cepat. Sampailah sekarang, hidup I tak tahu nak ke mana. So, bila hari-hari kita orang pergi enjoy and then dia bawa I pergi bilik goyang, kenal dengan seorang lelaki ni, I kenal dengan daddy ni. And then yang I rasa paling tak boleh terima hakikat, bila daddy tu try I and then boyfriend I tinggalkan I kat situ. Lepas tu, daddy tu cakap I kena ikut dia. Rupa-rupanya baju-baju I semua dah kena packing daripada rumah. Maksudnya, boyfriend you packing? Dia packing. Tapi saya tak tahu. Masa tu kita orang ingatkan nak pergi bilik goyang tu just untuk have fun je kan, macam biasa. Saya tak tahulah pula tiba-tiba saya punya baju kena packing kat rumah. And then saya ikut daddy tu, kita orang pergi satu hotel lah. Then saya kena fuck dengan dia. Dengan daddy tu? Yes. Boyfriend you tahu? Boyfriend saya tahu sebab dia yang jual saya. Macam mana you boleh tahu yang boyfriend you jual you? Adakah daddy tu? Sebab tiba-tiba daddy tu bawa bag lagi Syai. Dia cakap ini lepas ni you kena ikut I. And then I cakap lah sebab masa tu I dalam keadaan ingat-ingat sebab I mabuk. Then I cakap kenapa I kena main dengan you kan? Then dia kata lepas ni you kena ikut I, kerja dengan I boleh bagi you duit dan I akan tolong you untuk sara family you kat kampung. So why not kalau I tahu gaji dia besar? Satu shot 1,000, takkan I tak nak? Siapa yang tak nak? Kalau satu hari I dapat 3 customer, 3,000 I dapat satu hari. Tapi duit tu tak nampak, babe. Tak nampak. So maknanya, pada awal, daddy you ambil you kan? Pergi you. Macam mana you dengan boyfriend you pula? Okay, I dengan boyfriend I cari dia. I separuh gila dia juga. I minta dia hantar I balik kampung. And then dia block I kat semua tempat, kat media sosial. And then I rasa macam
depressed, ada rasa macam nak bunuh diri sebab I tak kenal sesiapa dekat KL ni. Sebab I kenal dia je. I, dan I mengharapkan dekat dia untuk jaga I. Dan dia hilang. Tak tahu dia dah jual I disebabkan dah. So I rasa macam down lah kat situ. Then I kuatkan semangat I. I tak beritahu pun siapa-siapa. I tak beritahu family I sebab I tak nak mak I sedih. Mak I risau sebab mak I sakit kat kampung. Sebab I nak kena cari rezeki untuk dia. So nak sedapkan hati mak bapa I, I tak bagi tahu. Then I duduk dengan daddy tu hari demi hari demi hari demi hari. Dia kontrol hidup I untuk mendapatkan duit yang haram. Daddy ni dia punya customer kiranya macam high class. Orang cakap kalau nampak pelacur kat tepi-tepi jalan bawa berapa ratus kan. I punya rate I satu shot RM1,000. RM1,000? Dan klien-klien dia semua orang korporat, semua orang-orang besar. So I rasa yelah, kita orang kampung bila dapat duit banyak-banyak macam tu kita rasa macam kata shock, faham tak? I rasa macam jakun. I rasa macam wah aku bangga aku banyak duit. Duit ni boleh beli anything. Tapi sebenarnya duit tu tak ke mana pun. And then daddy tu setiap hari akan bagi job, akan arrangekan I punya time sampai lah sekarang. So, okay, you dah 28 tahun. Ya. Yeah. Roughly lah, dah berapa orang dah customer you? Okay. Semenjak you dengan daddy. I beritahu you lah, kalau satu hari, 3-4 customer. You rasa dalam sebulan tu you nak kira ke berapa customer you? Hari-hari you kerja? Yes. Sabtu kira you tak ada cuti? You fikir pelacur ada masa ke untuk cuti? Maknanya masa kerja, cuti kerja tu depends pada you lah. Kira kalau orang cakap freelance, that's freelance anytime. Orang akan on call. That means call girl. Itulah namanya call girl. Anytime, anywhere, call, sampai, fuck. So maknanya, okay, boleh tak you cerita sedikit sebanyak macam daddy tu layan you macam mana? I mean, dia memang gunakan you sebagai satu props untuk dapatkan duit ataupun dia memang guna sayang you, dia jaga you macam you ni as a, orang kata apa, anak angkat ke atau macam mana? Actually, bukan I seorang je dia jaga. Ramai lagi budak-budak perempuan yang lain daripada Johor, daripada Sabah, daripada Indon, daripada ada yang lokal, ada yang daripada luar, Melayu lah. Tapi dia jaga kita orang baik, cukup makan, cukup pakai. Tapi apa yang salah adalah jalan dia. Ha. Tipulah kalau orang kata, kau jual aku, kau tak dapat komisen. Untuk apa aku jual kau? Untuk apa aku bagi klien kat kau? Betul tak? So, dia mesti akan ambil tag. Dia mesti akan ada duit komisen untuk diri dia, faham tak? This is business, ma. Betul tak? Ha. Bukan dia buat suka-suka. So, maknanya sepanjang you dengan dia, dia memang kontrol kau-kau? Dia tak kontrol I kau-kau. Even I nak pergi mana-mana suka hati I. Tapi I tak boleh ada boyfriend. I timing I nak kena ada sebab on call kan. So bila-bila yang dia nak, dia akan arrangekan timing-timing girl-girl yang lain. You dah berapa lama kerja dalam bidang ni? Consistently ya. Kira okay, kalau consistent, I datang ke KL umur 20 tahun. Lepas tu I bekerja. Bekerja start umur 23 tahun sampailah I 28 tahun sekarang ni. 5 tahun? 5 tahun. I konsisten buat kerja ni sampai sekarang. You tak takut sakit ke? Penyakit ke apa-apa? HIV, AIDS. You ada rasa macam sometimes kan, you tahu kan bila jadi as pelacur ni. Babe, I tahu apa yang I buat. I pakai kondom. Bukannya I fuck sana sini. Tak. And I bukannya fuck dengan Bangla ke, dengan Nepal ke. No. Betul, tapi orang kita pun banyak juga orang kena HIV AIDS semua. Yes, I tahu benda apa yang I buat ni, benda ni salah. Yes, I agree benda ni salah. Cuma korang tak tahu kat tempat I macam mana. Selama 5 tahun I survive hidup I dekat KL ni, I susah payah sendiri. Orang takkan faham benda tu. Cuma I nak adik-adik, kawan-kawan yang mana-mana baru nak datang KL. I tak cakap dunia hidup kat ibu kota ni jahat, tak. Tapi culture, this is culture. Tak sama dengan kampung. So, I harap sangat orang lain tak macam I. Sebab I tak boleh keluar daripada dunia ni. I isap batu, I isap dadah ni. Kenapa you cakap you tak boleh keluar pula? Sebab I dah terlalu selesa dekat dalam dunia hidup sini. I cuba, bukan I tak cuba. I tahu benda salah. I cuba untuk keluar. I cuba untuk belajar, kadang-kadang solat. Tapi tak ada siapa-siapa yang guide. Tak ada siapa-siapa yang tolong I. I still sendiri, I still duduk dengan daddy, I still duduk dengan kawan-kawan yang sama circle dengan I. So, apa yang perlu I buat? I tak boleh buat apa, I jam. That's why I cuba nak luahkan dekat sini, faham tak? Family I, for now, family I dah tahu dah pasal I. Oh, dia dah tahu? Dia dah tahu macam mana dia tahu? Sebab masa tu I ada jumpa satu klien, and the klien tu record time kita orang bersama, kita orang fuck. Then dia masukkan dekat web-web, sesawang web-web tikus ni lah yang tak betul ni. Then viral. Lepas viral, kau I tahu kat kampung, family I tahu semua buang I. So I dah tak ada siapa-siapa sekarang untuk I luahkan masalah I. Kira ni family you buang you tu daripada time tu umur you berapa? Actually benda jadi tahun lepas.
baru lagi. So I rasa macam down sampai sekarang untuk I survive diri I, untuk I bayar duit sewa apa semua. Okey, kita faham macam awak pilih jalan ni disebabkan diri awak sendiri, betul? Ya, betul. Tapi boleh tak, ni soalan lain sikit lah. Sepanjang dalam hidup you datang KL apa semua, apa benda yang paling sadis yang you tak boleh lupakan? Benda yang paling teruk sekali you rasa macam tak patut membuat benda tu. Okey. Benda tak patut. I rasa I datang ke KL, I tak kenal mana-mana lelaki. Masa even I masa sekolah mendengar pun, mak bapak I memang tak kisah I bercinta-bercinta sebab I memang fokus untuk belajar. Sampai I jumpa boyfriend I, you all tahu tak, I isap barang ni, I rasa selalu horny. I selalu horny and then I selalu nak meminta untuk fuck, tapi dengan boyfriend I je lah. Sampai satu masa tu, I tengah kerja and then boyfriend I datang ambil I. Kita orang pergi petrol pump and then dia fuck I dekat dalam toilet petrol pump. Macam mana macam kat dalam toilet petrol? Siapa yang ajak? Boyfriend I. And then I pun accept, I pun nak sebab ya, yeah, you all, maybe you all takkan faham apa yang I rasa bila hisap barang macam tu kan. So benda ni macam kau kena rasa baru kau feel macam mana jiwa aku. Pernah viral sekali, ada yang dulu orang Melayu pernah viral kat petrol pump, orang rakam tapi tak tahu lah. Tapi itu dah lama lah, orang tu besar-besar. Okay, Ariana. Aduh, sebab daripada first sampai sekarang, apa yang cerita ni kita faham. Yes. You pilih jalan ni sebab you nak survive, betul? Sepanjang you bekerja sebagai as a call girl, you hantar tak duit kat family you? I hantar. Sebab actually, mak I tengah sakit kan. Mak I ada sakit bawah pinggang. So, I perlukan duit untuk mak I dialisis. Jadi, duit tu, orang kata, kau banyak duit. Kerja satu hari RM3,000. Duit tu habis tak nampak you. Hidup I susah. Sebab kerja macam tu memang tak ada jalan. Nak keluar lah kan? Nak keluar, yes. Kenapa you cakap tak ada jalan nak keluar? You tak ada kat tempat I, babe. Betul, faham. I tak ada kat tempat you. Okay, anda katalah I duduk kat sini, you boleh tak tolong guide I? You boleh tak tolong I bawa keluar daripada dunia macam tu? Boleh. You boleh tak bagi I duit macam mana tiap-tiap hari I dapat? Tak boleh. Betul. Tapi itu semua itu lifestyle. Bagi dunia itu lifestyle you pilih. Actually ramai je orang-orang luar kat luar sana yang kita tahulah diorang boleh survive dengan bekerja biasa. Mungkin you pernah dapat gaji yang tinggi macam ni yang orang lain tak boleh. Orang lain kerja sebulan boleh dapat 1,500. Yes, memang betul apa yang you all cakap. I dah try untuk bekerja. Actually, aku memang tak dapat nak keluar daripada dunia ni. Bukannya aku tak nak, aku dah cuba, babe. Kalau kau lah jadi tempat aku, kau nak kerja kat supermarket ke, kau nak kerja dekat office ke, tapi hari-hari kau nak ambil batu dengan dos yang banyak. Kau ingat aku boleh duduk kat cashier sambil isap batu ke? Aku tak boleh, babe, kerja macam tu. Aku dah try, aku dah addicted. Sebab tu aku sedih dengan diri aku sekarang. So maknanya apa yang kita boleh, kita orang faham you. You perlukan duit setiap hari yang banyak untuk tampung you punya ketagihan dadah. Tapi macam ini personal I, I rasa you boleh keluar daripada benda ni. Tapi first kali you kena cuba berhenti dadah. Babe, kalau aku tak dapat benda tu, aku akan sakit. And then lagi satu pun, benda tu je yang buat aku kerja dapat duit banyak macam ni. Tanpa benda tu aku tak boleh hidup, babe. Sampai bila you nak macam tu? Yes, tahu benda tu salah. Cuma ya, niat aku datang sini pun aku nak nasihat orang jangan jadi macam aku. Apa yang you fikir tu baik sebenarnya. Sebenarnya actually bagus. Tak ramai orang kat luar sana yang nak buat benda-benda macam ni. Sebab bagi kita orang, you boleh inspirekan orang luar sana supaya tak ikut apa yang you buat sekarang. Sebab benda ni salah, betul. Tapi tu lah macam Anik tanya tadi, sampai bila you rasa you nak survive dengan keadaan macam ni? Okay, family I dah buang I. I hidup terkontak-kontak kat KL ni. I tak ada siapa-siapa dengan hidup I macam ni. Anda kata kalau I datang sini, korang boleh bagi nasihat ataupun ya, tempat I nak luar untuk I lepaskan segala-galanya yang selama ni I simpan, I pendam. I rasa kat situ boleh membantu I kot sikit-sikit untuk legakan apa yang I rasa dan share dekat orang lain. Okay, macam you cakap family, I minta kat korang doakan untuk I je. InsyaAllah. Doakan untuk I kuat nak berubah, untuk family I. Tu je. Sebab I no choice, babe. Tu je. Kalau andai satu hari nanti I jumpa lelaki yang boleh betul-betul jaga I, yang betul-betul boleh ubahkan I, I bersyukur sangat. Betul. Tapi ada satu benda lah I macam nak, ini personal I pula I nak cakap kat you kan. You tak boleh nak mengharapkan orang untuk you berubah. Faham tak? Yes, I tak boleh mengharapkan orang, tapi I dah cuba. Okay, anda kata kalau I nak berubah, you tahu tak berapa kecaman orang-orang bila orang tahu pasal I punya video point kantoi, pasal hidup I, I ambil barang, orang kecam I. I tak boleh. I jadi macam, you faham tak? Faham. Tapi kalau you cakap pasal kecam, even kalau you tak buat apa-apa pun, orang akan tak suka juga. You faham? Kita ni dekat satu negara yang even kita tak buat apa-apa pun, ada je orang benci kita. Yes. That's why lah I cuba ambil inisiatif ni. I datang sini, I luar. Dan mana tahu Allah bukakan hati korang-korang
untuk tolong aku. InsyaAllah. Sebab actually aku tak siapa-siapa, babe. Kau kena faham tu. Faham, cuman. Faham. Kita orang faham. You rasa lonely. You rasa depressed sebab akan keadaan. You nampak apa sekarang ni. You nampak kehidupan you sekarang. You tahu benda tu salah. Tahu salah. Tapi you tak boleh nak elak sebab you kata you dah ketagih dadak and then benda tu mendatangkan duit yang banyak. Tapi you fikir satu benda je. Duit tu datang yang banyak kan. You tak tahu bila you sakit. Betul. You tak tahu bila you sakit. Memang you cakap you pakai kondom. Tapi you jujur kan. You jujur kat sini kan. You pernah tak main tak pakai kondom? Pernah je. Kalau barang sedap takkanlah. Kalau barang sedap takkanlah. I tak, I nak pakai kondom. Of course lah. Dia memberi, kita merasa. That's all. No, you tak boleh cakap yang tu. I mean, ini babe, ini privacy I. Tapi kalau orang cakap kalau nak sakit-sakit juga, I tahu benda salah. Tak, macam tadi you cakap, you kata you datang sini, kalau boleh kita bagi nasihat kan. So, kita punya nasihat kat you sekarang, sampai bila you nak buat macam ni? Sebab you pun tak tahu bila you akan sakit tau. Bila you akan mati, tiba-tiba. You tahu orang kat luar sana banyak dapat seksual punya transmission ni. HIV, AIDS. You tak takut ke? Faham tak maksud? Takut, you tak takut? Takut tu takut juga. Tapi kadang-kadang, bila I ambil barang, I tak ingat. I tak pernah fikir apa yang I buat. I tak salahkan dadah. I salahkan diri sendiri sebab benda tu pilihan kita. Betul. Memang mana pilihan. Tapi dadah tu salah. Dadah tu yes, salah. I tahu benda tu salah. Pilihan I untuk ambil benda tu salah. Sedangkan I tahu benda tu salah. Tapi I ketagih. Itu masalah I. Kalau I masuk dalam, I minta untuk masuk pusat ke, untuk pemulihan ke. Siapa yang nak pula tanggung family I, nak bagi mak I duit apa semua. So you katakan macam family you dah buang you apa semua. You still bagi duit lagi lah. I still hantar sebab itu mak I, tanggungjawab I. Good. Macam mana sekalipun I seorang anak, I kena tanggungjawab I. Selagi mak I, bapa I masih hidup, biarlah diorang nak buang I ke apa ke. Sebab ini salah I. I kena terima semua ni. Okay, so selama you bekerja sebagai servis pelacuran, I mean duit-duit you tu semua you buat apa? You enjoy ke apa ke? Kalau you tanya duit tu pergi mana, sebab I punya gaji hari-hari banyak kan. Bila kumpul-kumpul, I rasa kalah menteri punya gaji tu. Tapi duit tu tak ada, tak nampak sebab kerja tu haram. So keluar pun tempat yang haram. Maksudnya duit I habis banyak dekat judi, judi online. I pergi travel, I beli bag, I beli kasut untuk I pergi job, untuk I pergi kerja. Dress up. Untuk I dress up, untuk nampak high class. Takkanlah pula I nak pakai seki-seki pula pergi job kan. Mestilah kita nak rasa macam cantik. Pakai makeup. So kebanyakan duit tu datang dan pergi begitu sajalah. Tapi you still ada saving you lah. Part untuk mak bapa I, untuk family I, tanggungjawab I akak asing. Duit selebihnya untuk I enjoy, untuk I buat kerja seterusnya. Macam mana? Okay, macam you cakap kan. You still muda kalau ikut kan. You pun main Instagram betul? Ya. Yeah. Boleh tak you share sikit? Sebenarnya macam mana seseorang tu kita nak tahu yang dia ni macam call girl? Kita bukan nak fitnah dia. Macam kan sekarang kan ramai orang yang tak bekerja bagai. Okay. Kebanyakan kawan-kawan I yang I tak judge kawan-kawan I yang hostaf, yang Insta famous. Kalau you nampak perempuan tu tak bekerja, duduk, relax je, tapi duit berkepuk, boleh mampu beli beg, mampu beli tu, buat kecantikan, buat kuku, botok sana, botok sini. So, kebanyakannya yang macam tu. Kau tak bekerja tapi kau mewah. Tak sugar daddy belum kau, is kau kerja kau girl. Sebab dua benda ni je perempuan kat KL mampu buat untuk mendapatkan duit yang banyak dan cepat. Faham. Kerja yang senang, goyang kaki pergi enjoy. Bagi pantat, layan sana, layan sini dapat duit. Memang itu realiti lah kan? Yes, itu realiti. Aku tak judge siapa-siapa. Aku tak judge orang-orang yang ada. Tapi basically, circle aku kebanyakan macam tu. Kau orang bekerja kan sebulan untuk mendapatkan gaji RM1,000. Kau gaji banyak, betapa mewahnya kau. Tapi orang tak nampak kau kerja apa. Setakat influencer. Influencer gaji berapa? Cepat-cepat je. Dia macam guide lah kan? Yes. So mostly kawannya influencer lah IG? Kebanyakannya yang macam hot stuff, Insta famous. Kebanyakannya macam tu. Ada tak artis yang jadi call ke? Artis ada je. Cuma takkanlah kita nak mention nama dia kan? Tapi ada lah. Ada lah. Damn. Ada. Yes, ada. I tak, orang kata apa, tak buat cerita benda ni, benda reality dalam kehidupan budak perempuan ataupun remaja yang baru datang ke ibu kota, yang baru kenal dunia KL. Sebab KL ni satu tempat yang orang kata apa, bandar besar. Dia tak sama macam kat Johor, tak sama macam kat Penang. Kat Penang, kat Johor, dekat Kedah semua ada bandar. Cuma dia punya culture tak sama. Faham tak? So you tak ada rasa macam nak betulkan balik relationship you dengan parents you, dengan family you? Okay, pasal benda tu I ada rasa sikit sedih sebab I dah cuba terbaik untuk ambil hati diorang, minta maaf dekat diorang.
Dan I berazam tahun ni raya, I nak balik, I nak cium mak I, I nak minta maaf kat dia. Apa yang dah jadi kat diri I, apa yang dah jadi sama ni, kesilapan I, I nak minta maaf sebab itu syurga I. Betul. Tapi untuk masa ni, I rasa parents I still lagi broken dengan apa yang dah jadi kat diri I. Dia malu, tak ada muka. Yelah, orang kampung semua bercakap kan. So untuk redakan keadaan tu, I bagi masa dulu. Tapi tanggungjawab I still akan bagi duit dekat family I. I akan tolong family I. Dia takkan susahkan mak bapak I. Ini azam I. Dan korang doakan untuk I. Tahun ni I dapat balik, dapat cium parents I. Amin. I kuat untuk berubah. Tapi itulah, sebelum you jumpa parents you tu, you kena prepare. You kena prepare, yes. Sebab I nak tanya you, sebelum you jumpa parents you, you rasa you dah akan berhenti kerja ke tak? Berhenti kerja. Okay, azam I sekarang ni, I nak kumpul duit untuk mak I. Untuk I cukup duduk dekat kampung, jaga adik-adik I, sekolah dan perubahan time mak I. Ada time nanti, satu hari nanti I akan berubah dan I akan stop. Cuma I tak tahu bila. Macam mana kalau anda kata tiba-tiba takdir, you mati sebelum you berubah? I mean you macam kita tak tahu mati bila nanti. Yes. Sila-sila kita habis shoot ni, you keluar boleh mati. Kita tak tahu. Mungkin time you tengah buat servis, you meninggal. Ha. Kita tak tahu tau. Takkan nak meninggal time tu? Ya, yeah, I tahu benda tu salah. Cuma macam I cakap, I minta doa kat korang semua. Amin, insyaAllah. Kat korang yang tengok video ni, I minta sangat korang doakan untuk orang-orang yang macam I, untuk kawan-kawan I, sekel-sekel I yang bekerja macam I minta tolong korang jangan blame, kau jangan hina. Kau tak tahu apa yang dah jadi masa lalu dia. Kau tak tahu jalan cerita hidup dia. Lain orang lain cara, lain jalan cerita. So, kita jangan judge orang. Sepatutnya korang kena bagi semangat dekat orang-orang macam aku ni untuk berubah, untuk struggle, untuk kuat. InsyaAllah. Nak tempuh semua. Of course lah, daripada first you cerita sampai sekarang kita terasa tau. Sebab yes, tu, kita deal dengan you untuk datang hari ni untuk kita bagi message kat orang luar sana supaya tak buat apa yang you buat. Kita tak nak. Kita pun macam sekarang, kita ni ibarat macam abang ataupun adik yang tengok adik-beradik yang jadi macam ni. Of course kita sedih. Lepas kita doa. Bangsa kita. Bangsa kita Melayu. So, lagi-lagi macam you cakap kan, you kerja macam ni, you tolong mak you. Itu benda yang perbuatan yang baik sangat-sangat. Dia you tolong mak you, bagus. Benda tu elok. Cuma you mendapatkan duit tu tak elok. Haram. Ya, betul. Haram. Kita orang faham niat you baik. Ha. Cuma itulah, insyaAllah kita pun doa-doa supaya you berubah. Berubah. Keluar daripada zone ni. You kan you cakap, supaya you habis SPM, you terus pergi KL kan? So, you belajar sampai SPM? Sampai SPM. Habis SPM, I terus pergi ke KL nak kerja lah. Nak cari pengalaman. I nak tanya satu soalan dengan you. Setiap kali you pergi jumpa dengan klien you, you tak rasa macam benda tu terpaksa ke atau macam penat ke nak menghadap dengan orang yang kita tak sayang? Apa perasaan you? Perasaan I tak ada perasaan, babe. Sebab I ambil dadah, I ambil batu. Jadi sebelum I pergi kerja, I akan hisap batu tu untuk I energy I, untuk I bekerja. Jadi bila I dalam hayalan I, dalam ilusi I mamai, I tak rasa feeling tu. No feeling. Dengan mana-mana lelaki pun. Sebab I fikir target I pergi untuk I cari kerja, untuk I cari duit untuk family I, untuk I survive hidup I. Kalau anda kata kita orang nak buat deal dengan you, kita orang nak cuba bantu you keluar daripada benda ni, you nak tak? Of course I nak. Sebab I tak ada siapa-siapa, I nothing. Tapi you kena ingatlah, kita orang tak mampu nak bagi you sehari 3,000. Tak boleh. Sebab you dah pernah I cuba macam tu. Yes, I nak orang yang boleh nasihat I, tegur I mana salah I. Sebab sekarang ni I duduk dengan daddy, I duduk dengan circle yang sama. I tak boleh keluar daripada kumpulan tu. I pernah cuba untuk lari tapi tidak boleh. Daddy tu straight cari I untuk customer dia, untuk regular customer dia. Dia perlukan I. Okay, macam contoh sekarang kita tahu you punya pelacuran. Macam mana pula dalam dunia dadah? Macam you cakap you addiction. So, addiction yang macam mana yang membuatkan you rasa? Adakah dia macam dalam movie yang kita tengok macam getar-getar? Kalau tak adalah sampai tahap macam tu. Boleh cerita sikit tak? Okay. Macam addiction macam kalau tak ada barang. Okay, I akan rasa macam menggigil and then I lemah, I tak nak tidur. I rasa macam gian nak benda tu sebab tanpa benda tu I tak boleh buat kerja, tanpa benda tu I tak ada energy nak buat everything. So I terpaksa macam mengharapkan benda tu. Faham. I perlukan bekalan tu. Habis tu kalau tak ada benda tu, macam mana nak cari duit? I nak tanya satu soalan. Okay. Anda katalah jodoh you dah sampai, you dah kahwin. Macam mana dengan lelaki? Okay. Untuk perasaan untuk you untuk masa sekarang ni, tipulah kalau I cakap umur 28 tahun ni I tak terasa macam nak ada anak, nak ada suami. I jealous. Sumpah I jealous tengok kawan-kawan I yang sebaya I ada anak, ada family, happy. Tak macam I, diri I yang sendiri kat luar, still bekerja, jadi pelacur macam ni untuk dapatkan duit. Tak ada life. So I nak, I teringin nak rasa macam tu, macam orang lain. Tapi I rasa macam I tak mampu lagi sebab I tak boleh keluar daripada kumpul-kumpul ni. InsyaAllah boleh. Kita doa yang terbaik. You bukan tak boleh, you boleh. You mindset. Just, you, mindset you. Mindset you.
actually you boleh keluar daripada ni. Letak pada diri. Kalau kita orang doa macam mana sekalipun, kalau you tak ubah diri, you memang tak boleh keluar. Okay, kalau macam contoh ni cakap tadi pasal kahwin kan, macam mana pula perasaan lelaki tu kalau anda kata jodoh you ada dengan lelaki ni, you tak rasa macam dia kecewa kalau dapat tahu masa silam you macam ni? Sebab kemungkinan kan, contoh macam you jumpa someone akan dapat efek macam tu. Bukan kan, contoh macam okay, you jumpa someone, you tiba-tiba you dah jatuh cinta dengan dia, you dah sayang dia and dia pun sayang you apa semua kan. And then dengan situation you sekarang ni, macam mana you nak bagi tahu dia? Ataupun you nak senyap? Ataupun you nak senyap macam mana? Maksudnya masa tu I dah berubah ataupun I still lagi kerja macam ni ke? Kalau time tu you pun tak tahu bila you berhenti kerja. Okay, azam I, kalau I dah jumpa lelaki yang betul-betul boleh serius dengan I, I akan berhenti kerja macam ni dan I akan minta tolong dia untuk guide I untuk ke arah lebih baik. Okay, nak cakap pasal perasaan, you lelaki, I nak tanya you, apa perasaan you kalau dapat perempuan macam I? Apa yang you perlu buat dan apa yang you akan fikir? Tapi kalau macam jodoh tu, of course I kena terima. Jodoh daripada Allah kan. Kita nak elak macam mana pun tak boleh. Tak boleh, sebab jodoh. Sebab jodoh. Tapi sebagai kita orang as a lelaki, of course kita akan sedih, kita akan sakit hati, akan mungkin sakit kita akan hati, fikir. Betul. Kita akan fikir, ya Allah, aku punya isteri aku ni jadi pelacur. Memang kita akan terima. Contoh macam memang kita orang akan terima. Tapi babe, dengar, kalau setakat terima tapi kau tak ada effort untuk berubah, untuk ubah bini kau pun tak guna juga. Kau nak fikir kau punya sedih. Bini kau punya sedih, kau tak fikir? Tapi kita cuba, kita cuba. Yes, betul. Tapi sebelum kahwin, takkan you nak mengharapkan, okay, selagi aku tak jumpa lelaki, aku tak nak berubah. This is about effort. Orang kata tepuk sebelah tangan takkan jadi, takkan berbunyi, betul tak? Betul. Jadi kau kena bagi effort dan aku pun kena bagi effort, baru work benda tu akan jadi. Betul. Yes, betul. Setuju. Apa yang kita nak cakap sekarang ni, takkan bila dah jumpa lelaki baru nak berubah. Macam yang aku cakap, aku akan cuba sedaya upaya aku, setiap hari aku akan cuba untuk berubah sikit demi sikit. Cuma untuk diri aku kuat ataupun tak, that's why aku minta doa daripada korang untuk bagi semangat dekat aku. Jangan judge orang macam aku. Kita tak judge. Kalau ada aku jumpa seorang lelaki pun yang suka kat aku, baik terima aku, aku tahu one day dia akan petiakan benda ni. Untuk lelaki, kalau kau terjumpa girlfriend ke, bini ke yang bekerja macam aku, masa silam dia memang sangat-sangat gelap, kau cuba-cubalah untuk bantu dia untuk berubah. Kau jangan sesekali untuk ungkit bagi dia down. Yes. Sebab benda tu masa silam dia. Kalau kau down, kau cakap dia jahat. Kalau ada seorang orang ni memang jahat, kita hari-hari cakap dia jahat, 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 jahat. Bila dia nak jadi baik? Tapi kalau hari-hari kita cakap dekat dia, dia baik-baik-baik, mana tahu Allah akan makbulkan. Kita orang faham apa yang you sampaikan. Cuma tu, kita just bercakap sebagai perspektif seorang manusia. Tapi betul juga apa you cakap. Apa you cakap tu betul. Betul juga. So, you kena mindset macam tu juga. You tak boleh. Mindset keluar. You tak boleh. Tak boleh. So, I harap semua boleh doakan untuk I, bagi I kuat, okay? Kita dapat banyak benda info daripada you and kita orang faham macam you punya move-move life, apa life you hitam lah kan. Kira hitam juga lah. Bagi kita orang, benda ni salah satu benda yang susah nak cakap. Macam ni bagi kita orang lah. Bagi kita orang, bagi I pun, you pun nak tanah pun, you kena stop benda ni tau. Tapi at first place, you kena stop dadah. Sebab dadah tu memang menghancurkan tu. Yes. Dadah tu memang sangat-sangat menghancurkan. So, kita berapa ramai adik kawan kita apa semua yang pernah rosak dadah, meninggal sebab dadah apa semua kan. So, kita orang pun tak nak lah you jadi sampai macam tu. Sebab you punya, you kata kat kita orang pun, you punya addiction sampai hari-hari, you isap apa semua kan. You datang sini, you isap. Of course lah, isap kau tak, I tak boleh nak bercakap. I tak boleh nak luahkan apa yang I rasa. So, means kalau you tak ada barang langsung, you memang akan lemau gila, akan tak ada apa-apa, tak ada mood semua. Depends pada barang lah. Tak ada barang, I tak boleh hidup. Allah. Kita kena slow-slow. I mean, you kena slow-slow. You kena, InsyaAllah. Behind the camera, kita akan bagi tahu apa yang patut. Macam sekarang, apa yang kita boleh cakap ialah first sekali, you kena berhenti dadah. And then the second, of course lah. Kerja you tu. Kerja you. Memang lepas ni, kalau you berhenti kerja tu, kemungkinan you akan dapat kerja and gaji tak semahal macam tu. Tapi, maybe lagi berkat hidup you. Kena lagi terima, happy. Kena terima benda tu. Kita orang bukan nak judge you. Kita orang tak judge you. Kita orang pun ada buku. Kita orang ada masa silam. Macam I pun, I boleh accept apa yang korang cuba nasihat dekat I kan. Cuma pesan I dekat orang luar dengan untuk korang yang mana-mana perempuan kat luar sana, jangan jadi macam aku. Sebab semua dekat pilihan tangan korang. Kalau korang salah pilih, itulah masa depan korang. Dan jangan cepat, orang kata apa, jangan cepat kejutan budaya. Jangan cepat kata syok. Bila kau nampak benda tu lebih, kau nampak duit lebih sikit, kau dah terikut. Kau nampak benda tu mewah sikit, kau dah terikut. Semua kena usaha. So Ariana, kalau anda diberi pilihan untuk patah balik daripada semua benda ni, apa yang you nak buat dalam hidup you? Of course lah, I tak nak jadi pelacur, tak nak jadi macam sekarang ni. I nak jadi macam orang normal yang ada anak, ada family, hidup bahagia, tak ada derita macam sekarang ni. Dan I rasa kalau boleh diputarkan balik masa tu, I akan cari lelaki yang betul-betul nak halalkan I, bukannya untuk rosakkan I. InsyaAllah.
Tak apa Arina, kita pun dah banyak kita dapat sedikit apa yang you share hari ni. Appreciate sangat sebab kita orang rasa you ada hari ni untuk inspirasikan perempuan kat luar sana supaya tak buat apa yang orang lain yang buat macam ni. Tapi yang good thing sebab you kan, apa yang I nampak dekat you lah. Yeah. You seorang yang berani. You berani sebab you pada kampung datang KL seorang. Survive, nak kerja, nak tolong family. Niat you memang sangat-sangat baik tu. Niat baik you memang baik nak tolong family, mak sakit apa semua kan. Cuma jalan lah. Macam kita cakap tadi, jalan je tak kena untuk sebab tu I cakap, itu pilihan. Betul. Betul, yes. Pilihan you. So, macam kita orang doakan yang terbaik untuk Arina. And belum terlambat. Belum penting. Belum terlambat Arina untuk ubah benda ni. Mungkin esok Arina berubah, kita tak tahu. Kita doa yang terbaik. InsyaAllah. Cuma diri Arina tu kena buat. Itu thank you, weh. Thank you korang. And kita orang rasa macam Arina antara perempuan yang kuat, tabah untuk hadap benda ni. If apa-apa, anything macam nak power words ke apa kan, you boleh DM bros kan, tak ada masalah untuk mental. Orang kata apa, mental support system ke apa, insyaAllah kita boleh tolong. And macam kita orang cakap tadi lah, kita orang akan cuba tolong you ikut step by step. Mungkin kita akan connect dengan orang yang lebih berpengetahuan dalam orang kata apa addiction yang dadah-dadah semua. Kita akan tolong you sedikit sebanyak. Itu pun kalau you nak lah. Kalau you nak, kita akan go on, kita akan buat. Kalau you tak nak, itu pilihan you. Kita tak boleh paksa. Kita orang boleh buat benda tu, tapi janji you betul-betul kena paksa diri you buat. You betul-betul nak. Kalau kita orang paksa you buat, tak ada apa. You tak ada niat nak buat, benda tu takkan jadi. Takkan jadi. So apa-apa pun Arina, terima kasih untuk hadirkan masa hari ni. Okay. And sorry lah sebab kita pun sekarang dah pukul berapa pagi dah ni. And I pun nak cakap sorry tau sebab I lambat. Sebab tadi you fahamkan kerja I kan? Faham. Okay. So esok dah ada klien ke atau macam mana? Esok ada. Adalah. Okay. Takpelah macam tu. Kita pun tak nak lama-lama apa semua. So terima kasih Arina sekali lagi. And kita harap video ni dapat bagi inspirasi kat orang-orang sana. So pada korang juga, jangan lupa doakan yang baik-baik untuk Arina. Doakan dia lagi cepat berubah lagi. Amin. Hilang dia punya addiction kat dadah ataupun semua, supaya dia jadi lagi better person daripada sebelum. So apa yang kita boleh nampak dalam video hari ni ialah, first sekali, make sure korang pilih orang yang betul untuk dengan kehidupan kau. Yang second, jangan main dadah sangat-sangat bahaya untuk semua orang. Tak kisah muda, tua ke apa, sangat-sangat bahaya. Macam mana orang kata apa, dah ketagih. Once dah ketagih, habis. And third, jangan sebab duit tu banyak, cara haram kau boleh tertutup mata kau ambil duit tu. Habis, benda tu habis. Jangan. So apa-apa pun guys, kita jumpa untuk next video. And terima kasih sekali lagi Arina. Ya, sama. Bye, assalamualaikum.